Halo, sahabat-sahabat Asanka semua nih. Daripada kadang-kadang kalau kita cuma memperlihatkan videonya saja kan seperti katanya menonton orang kerja. Ini makanya akan saya jelaskan cara bikin pelecehan jabutan ataupun sekaligus ngajak kayak gini. Ini awalnya tadi sudah dipasang kayak ini triplek untuk udara itu. Nah ini tadi ketika mau bikin sekonangan naik gini nih, pekerang naik gini itu sudah sekaligus. Ini awalnya sudah di plaster dulu. Nah, plasterannya ini nanti ini dikurangin sekitar 2-3 mili. Setelah agak kering, kita nggak usah nunggu sampai kering, benar-benar kering, bukan, tapi sudah mulai agak bisa diaci, langsung diaci kayak gitu. Jadi nggak bolak-balik ngerjain lah. Patinya nanti kalau ini biarkan dulu sudah plaster terus dilepas ini untuk tripleknya, nanti ketika kita ngulang kita mesti buang-buang adukan yang sudah keras di sini. Tapi kalau sekaligus di plaster langsung diaci kayak gitu, gampang nanti kalau bersihin samping-sampingnya kalau seumpama masih kurang. Tapi ini kan nanti kalau tripleknya ini dilepas, ini tripleknya ini dilepas, nanti kan masih nyekodong di sini, nyekodong sudutan di sini. Ini tinggal adukannya dibuang sedikit, kita kasih aja sudah jadi gitu. Ini kalau begini pun nanti kan rata gitu kan. Ini tambahan ini kosokan kayak gitunya itu diusahakan lurus. Jadi kan itu sekalian buat jidar gitu. Jadi nanti hasilnya lurus. Tangan ada orang yang ngaji sini. Hasilnya gelombang-gelombang. Ini kan nanti kan lurus antar sebelah sini sana ataupun tengah-tengah, dan tarik horizontalnya itu nanti lurus kayak gitu. Ini lewat dulu saya sebentar mas, saya mau saya tunjukin yang sudah jadi ini kan. Ini sama gitu. Ini sama dipasang triplek bagian bawah sama atas, nasinya rata lurus. Ini akan saya tunjukkan dari sebelah sini. Nah, lurus karena gitu. Sudutannya runcing kayak gini. Ini lihat tuh lurus kayak gitu. Itu gelar rajanya sampai berapa kali mas? 3 kali. 3 kali. 3
kali berarti satu gelar kurang lebih sekitar 1 mili, 1 mili, 1 mili gitu. Pindah saya dari sini, pindah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini berbicara saya ada manfaatnya. Ini kalau sudah begini ini tinggal gosok nih, ngalusin. Biarkan sebentar, nanti tinggal gosok ngalusin pakai gosokan kecil, nanti lanjut pakai kertas semen.